Action. Terima kasih Lur masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Makasih banyak tonton terus Borgol nih. Kita sekarang pindah jam tayang ke jam 9 malam Lur. Ingat yo. Nah, ini informasi terakhir terkait dengan perda hewan ternak tidak ditegakkan. Kerbau lalu lalang berkeliaran di Jalin Sum, Jalan Lintas Sumatera. Perda Hewan Ternak nomor 23 tahun 2007 di Kabupaten Sarawangun dinilai tidak ditegakkan. Karena terlihat dari banyaknya kerbau yang secara beruntun melintasi Jalan Lintas Sumatera setiap harinya nilur. Akibatnya pengendara pun nyaris tertabrak. Nih harusnya baiknya kita harus tegakkan nih perda hewan ternak nih supaya tidak ada mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang-orang yang berlalu lintas nih lur dan meminimalisir kecelakaan juga. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Masyarakat Kabupaten Sarawangun diresahkan dengan berkeliarannya hewan ternak kerbau di jalan raya pada siang hari yang kerap nyaris menimbulkan kecelakaan pada pengguna jalan. Muhammad Rohid, salah seorang warga Sarawangun menyebutkan dirinya nyaris ditabrak kerbau saat melintasi jalan lintas Sumatera di Kelurahan Gunung Kembang dan Sarawangun Kembang. Beruntung Rohid dapat menghindar dari kompoyan kerbau yang melintasi jalan lintas tersebut. Rohid menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sarawangun melalui instansi terkait harus segera menertibkan ternak yang berkeliaran di jalan raya tersebut agar pemilik hewan ternak agar tidak melepaskan hewan ternak mereka. Menurut Rohid, memasuki tahun 2022, kecelakaan sering terjadi karena kendaraan menabrak ternak di jalan lintas Sarawangun. Untuk itu warga berharap masalah ini bisa segera ditertibkan. Jadi saya kan lewat. Kerbau itu mengganggu sekali. Saya harap pemerintah dapat memberikan himbauan terhadap pemilik kerbau tersebut, terutama sama PP, karena selain mengganggu jalan, mengganggu pengguna jalan juga kan. Nah, kerbau tersebut mengganggu jalan dan terjadi kecelakaan. Jadi mas hampir ketabrak, saya lihat aja. Hampir ketabrak tadi. Ya. Peraturan yang ketat terhadap pemilik ternak sebagai upaya menertibkan hewan ternak sesuai Perda Hewan Ternak nomor 23 tahun 2007. Selamat Riyadi, Jek TV, melaporkan.